بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan fikih udhiyah. Al-afu minkum, kitabnya belum sampai. Insyaallah nanti di kajian yang akan datang sudah sampai. Kemudian untuk kajian Rebo besok anak udur, silakan kalau mau diganti yang lain. Baik. Masuk pada bab yang setelahnya, bab istihbabil udhiyah waraddi ala man qala biwujubiha. Sudah ini? Maksudnya sudah belum? Sudah saya baca? Belum? Baik. Bab disunnahkannya udhiyah menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari setelahnya dan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan wajib hukumnya. Di bab tentang sunnah hukumnya untuk menyembelih udhiyah kurban dan bantahan bagi siapa yang mengatakan hukumnya wajib.
sebagaimana hal yang ma'ruf bahwa uthiyah bagaimana hukumnya khilaf, beda pendapat di kalangan para ulama. Beda pendapat di kalangan para ulama. Kalau bagi yang tidak mampu, tidak ada kemampuan, maka tidak ada khilaf, tidak ada kewajiban untuknya, tidak ada kewajiban untuknya. Khilaf itu berlaku bagi musir. Musir itu orang yang punya kelapangan rezeki, punya kemampuan untuk membeli hewan udhiyah, maka apakah hukumnya itu wajib atau hukumnya sunnah saja? Para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan jumhur para ulama berpendapat hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kebanyakan para ulama hukumnya, menetapkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan bagi orang yang punya kemampuan, atau bahkan bagi orang yang kaya sekalipun, maka jumhur kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Semisal dia tidak berkurban, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha, dan juga tidak ada dosa baginya. Dan juga tidak ada dosa baginya. Disebutkan di dalam babnya ada beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis ini sebetulnya tidak menunjukkan kaitannya dengan hukum. Kaitannya dengan hukum. Kita perhatikan hadis yang di bawahnya. Qala al-Imam Muslim, berkata Imam Muslim dari Ummu Salamah. Saya sebutkan langsung perawi dari kalangan sahabat. Dalam hal ini adalah sahabinya Ummu Salamah. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi atau syi'rihi wa basharihi syai'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah masuk 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian itu ingin ayyudhiya untuk berudhiyah, fala yamassa min syi'rihi wa basharihi syai'an, janganlah dia menyentuh atau mengambil dari rambut atau bulunya, wa basharihi, dan kulitnya, atau dalam hadis yang lain disebutkan kukunya, syai'an sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Meskipun ada sebagian para ulama mengatakan itu mauquf pada Ummu Salamah, akan tetapi kebanyakan mengatakan itu marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan penjelasannya dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau di catatan kaki bawah sendiri itu, "Wa fi hadzal hadis," ada di dalam hadis ini dalalatun ala annal udhi annal udhiyah laisat wajibah. Ada di dalam hadis ini penunjukan atau dalil bahwasanya udhiyah itu, atau di situ disebut udhiyah laisat wajiban, itu tidak wajib. Dari sisi mana? Dari sisi ketika Rasulullah mengatakan apa? Wa arada ahadukum ay udhiyah. Rasulullah mengkaitkan dengan apa? Iradah, keinginan atau niat. Barang siapa yang dia niat, berniat atau berkeinginan untuk menyembelih udhiyah, maka jangan dia menyentuh atau mengambil bulunya, rambut maksudnya, kemudian kulitnya dan juga kuku-kukunya. Jangan dia apa?
memotongnya yang ada pada jasadnya. Di kesempatan lain ada yang bertanya, saya dapatkan faedah yang dimaksud tidak boleh dipotong rambutnya, kulitnya atau kukunya, itu yang dimaksud adalah pada binatang ternaknya. Tetapi ketika saya cari tidak ada penjelasan seperti itu, dan yang benar karena dhamir hak di sana kembali kepada ahad tadi, idza arada ahadukum, sehingga larangan itu kembali ke siapa? Kepada orang yang berkurban. Dan dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya makruh saja. Dan insya Allah nanti akan sampai pada babnya berkaitan dengan adab-adab siapa yang berkurban. Sehingga syahid di dalam hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW mengkaitkan dengan keinginan siapa yang ingin berkurban. Dan itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahu wa ta'ala menunjukkan bahwasanya hukum udhiyah itu bukan wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Baik. Demikian juga disebutkan di hadis setelahnya, Nabi SAW bersabda di dalam hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, haddatsana Harun bin Ma'ruf, haddatsana Abdullah bin Wahab, qala Haywah akhbarani Abu Sakhrin an Yazid bin Qusayt an Urwah bin Zubair an Aisyah an Rasulullah SAW qala, disebutkan hadisnya. Baik. Maka disebutkan di akhir hadis itu, ketika Rasulullah SAW hendak menyembelih udhiyahnya, beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa duha bihi. Rasulullah ketika menyembelih mengucapkan apa? Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Sehingga kata para ulama, ucapan beliau dari umat Muhammad, maka ini sesuatu yang umum, mencakup siapa yang berkurban maupun tidak berkurban. Atau zahir yang nampak itu dikaitkan, dimaksudkan adalah umat beliau yang tidak berkurban. Baik. Kemudian di catatan kaki disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillahi al-adha fil musalla. Aku pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW Idul Adha, solat di musalla. Falamma qada khutbatahu nazala min mimbarihi wa ata bikabshin. Tatkala selesai khutbah beliau, kemudian beliau turun dari mimbarnya dan beliau mendapati kambing atau dombanya, fadabahahu Rasulullah biyadihi. Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri. Waqal, dan beliau mengatakan, bismillah wallahu akbar. Beliau ketika menyembelih mengucapkan apa? Bismillah Allahu akbar. Dan ini sunnahnya ketika menyembelih memang seperti itu. Kalau kita yang menyembelih disunahkan membaca apa? Kalau membaca bismillah itu hukumnya wajib, kemudian disunahkan untuk menambahi dengan Allahu akbar. Kemudian beliau mengatakan, hada anni wa amman lam yudakhi min ummati. Ini adalah sembelianku, artinya dariku, dan sembelian bagi siapa yang tidak menyembelih kurban dari kalangan umatku. Seandainya Rasulullah SAW mengatakan atau menghukumi udhiyah itu wajib, tentunya beliau tidak akan menyebutkan ucapan ini. Dan ini adalah dalil kalau udhiyah atau menyembelih kurban di hari raya Idul Adha itu hukumnya sunnah. Baik. Kemudian disebutkan di halaman 15, aqwalu sahabat wa tabi'in wa ghairihi min ahli al-ilmi. Ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in dan selain mereka dari kalangan orang-orang ahlul ilmi, para ulama. Saya sebutkan sebagian saja ya, karena terlalu panjang nanti, tidak selesai-selesai.
Yang pertama diriwayatkan oleh Al Imam Abdul Razzaq an Tsauri an Ismail wa Mutarrif an Sya'bi an Abi Suraihah qal, beliau mengatakan raaitu Abu Bakrin wa Umar wa mayudahyani. Aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar dan keduanya tidak berudhiyah. Keduanya tidak menyembeli kurban. Ini dalil bahwasanya udhiyah itu tidak wajib. Kemudian yang kedua, qala Abdul Razzaq, berkata Imam Abdul Razzaq an Ma'mar wa Tsauri an Al-A'mash an Abi Wa'il qala Abu Mas'ud Al-Ansari. Berkata Abu Mas'ud Al-Ansari as-sahabi radhiyallahu an, inni la adahul adha wa inni la musirun makhafata ayyara jirani annahu hatmun alayya. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, inni la adahul adha, aku sungguh telah meninggalkan untuk berudhiyah, menyembeli kurban di hari raya Idul Adha. Wa inilah musir, dan aku ini orang yang lapang, artinya banyak harta. Makhafata ayyara jirani, dan aku tinggalkan udhiyah itu karena khawatir tetanggaku melihatku annahu hatmun alayya, atau tetanggaku menganggap bahwasanya udhiyah itu adalah perkara yang wajib untukku, agar tetangga itu tidak menganggap bahwasanya udhiyah itu hal yang diwajibkan untukku, sehingga beliau satu saat tidak berkurban. Baik. Kemudian di halaman ke-18 ini ucapan para sahabat, para tabi'in, untuk rujukan saja. Kemudian yang di halaman 18 di ucapan qala Imam An-Nawawi fi syarh Muslim, berkata Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim, wakhtalafa al-ulama fi wujul udhiyah 'ala al-musir. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan wajibnya udhiyah bagi orang yang lapang, orang yang mampu. Maqala jumhuruhum hiya sunnah fi haqqihi. Dan jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan itu hukumnya apa? Sunnah. Bagi orang yang lapang, orang yang mampu, hukumnya sunnah. Intarakaha bila udhrin, jika dia meninggalkannya tanpa udhur, lam ya'sam, dia tidak berdosa. Walam yalzamhu al-qadha, dan tidak mengharuskan untuk mengqadha. Tidak mengharuskan untuk apa? Mengqadha, artinya dia menyembelih di waktu yang lain sebagai qadha, mengganti apa yang dia tidak lakukan di hari-hari Idul Adha dan hari-hari setelahnya. Demikian yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, Sa'id bin Musayyib, Al-Qa'mah Al-Aswad, wa Atha, Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Sa'ur Al-Muzani, Ibn Mundir, wa Dawud, dan yang lain-lainnya. Kemudian kalimat setelahnya, perhatikan, qala Rabi'ah, berpendapat Rabi'ah wal Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i wa Abu Hanifah wal Lais, hiya wajibah. Itu hukumnya apa? Wajib. Sebagian para ulama mengatakan apa? Wajib bagi siapa? Bagi yang musir, bagi orang yang lapang, punya harta, hukumnya wajib. Kemudian berpendapat demikian sebagian para ulama Malikiyah. Wa qala An-Nakhai, berkata Imam An-Nakhai, wajiba 'alal musir ila al-hajj. Wajib atas orang yang lapang kecuali ibadah haji di Mina. Karena ma'ruf bagi siapa yang hajinya haji apa? Haji ifrad, maka tidak ada kewajiban. Kemudian berkata qal Muhammad bin Hasan, wajiba 'alal muqim. Wajibnya hanya untuk mukim saja, adapun yang musafir tidak wajib. Kemudian wal masyhur an Abi Hanifah annahu innama yujibuha 'ala muqimin yamliku nisaban. Abu Hanifah mengatakan wajibnya itu hanyalah bagi mukim, orang yang tidak safar, yang sudah mencapai nisab,
Katanya dia punya batasan harta tertentu. Tayyib. Maka sebagian para ulama mengatakan wajib. Sebagian para ulama mengatakan wajib. Akan tapi yang rajih di sini adalah pendapat siapa? Jumhur kebanyakan para ulama, yaitu hukumnya sunnah muakkadah. Mereka yang mengatakan wajib berdalilkan dengan beberapa hadis. Akan tapi ada hadis yang dhaif, kemudian ada hadis-hadis yang masih ada ihtimal. Ada ihtimal bahwasanya diinginkan dengan hadis itu adalah bukan wajibnya. Saya bacakan sebagian. Para ulama berpendapat hukumnya wajib, di antaranya berdalilkan dengan apa yang disebutkan di dalam surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelih kurban untuk Rabbmu. Maka tapi dijawab oleh para ulama, ini bukan ayat untuk mewajibkan. Tapi untuk apa? Untuk menjelaskan kewajiban untuk mengikhlaskan salat dan sembelian untuk Allah. Kemudian ada faedah fikih di sana ketika disebutkan menyembelih kurban itu setelah salat, berarti sembelian itu hanya sah ketika dilakukan setelah selesainya salat Idul Adha. Baik. Kemudian dalil yang kedua di bawahnya itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dabaha qabla ayyusalliya falyaud makanaha." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia mengulang sembelihannya atau kedudukannya. Ukhra yang lain, wa man lam yadbah fal yadbah. Dan barang siapa yang dia belum menyembelih sembelihannya, maka hendaknya dia menyembelihnya, yaitu setelah selesainya salat. Kata para ulama, ini dalil juga. Kalau begitu, menyembelih kurban itu hukumnya wajib. Akan tapi dijelaskan oleh para ulama, hadis ini tidak ada isyarat menunjukkan wajibnya, akan tapi menunjukkan apa? Syarat sahnya sembelihan. Hanya menunjukkan syarat sahnya sembelihan. Kalau menyembelih itu sahnya dilakukan setelah salat. Naim. Kemudian hadis yang lain itu hampir semakna. Buka di halaman 21. Ini ada hadis yang masyhur. Sangat-sangat sering kita mendengar hadis ini dibaca di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana lahu si'atun wa lam yudahhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang dia memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat-tempat solat kami. Sering dengar? Nah, sering. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim wa Dharqutni wal Baihaqi dan yang lainnya. Hanya saja hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ada di dalam sanadnya Abdullah bin Iyas. Abdullah bin Iyas ini hadisnya hadis yang dhaif. Hadisnya hadis yang dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah untuk menetapkan akan wajibnya. Karena seandainya ini sahih dan tidak ada dalil yang memalingkan, maka bisa dihukumi bahwasanya apa yang disebut oleh Nabi ini adalah wa'id, ancaman bagi siapa yang punya kelapangan dan tidak mau berudhiyah. Tapi sayangnya ini hadis yang dhaif. Adapun hadis-hadis yang lain, Rasulullah memberikan isyarat akan tidak wajibnya menyembelih kurban. Rasulullah memberikan isyarat sebagaimana disebutkan di dalam hadis sebelumnya, bahwasanya Rasulullah menetapkan menyembelih kurban itu tidak wajib. Baik. Kemudian berkaitan dengan hukum berkurban, maka diikutkan di dalam pembahasan ini berkaitan dengan tersyariatkannya
meniatkan untuk menyembeli seekor kambing, diniatkan pahalanya untuk satu keluarga. Diniatkan pahalanya untuk satu keluarga. Baik itu satu kambing atau satu sapi kalau mampu, atau satu onta, maka boleh diniatkan pahalanya untuk satu keluarga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya yang tadi kita baca, ketika Rasulullah SAW menyembelih dombanya, maka beliau membaca, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah dalil dibolehkannya atau tersyariatkannya diniatkan berkurban dengan satu ekor, pahalanya untuk satu keluarga. Lalu bagaimana dengan semisal ada yang berkurban dengan sepertujuh sapi? Apakah boleh pahalanya diniatkan untuk satu keluarga? Maka khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian menetapkan masuknya. Seperti Syaikh bin Baz, beliau menetapkan apa masuknya? Sepertujuh sapi, maka bisa diniatkan pahalanya untuk satu keluarga. Akan tapi sebagian para ulama yang lain menetapkan tidak bisa. Sehingga dari sinilah kebanyakan para ulama menetapkan kalau dikaitkan dengan keutamaan, lebih utama mana satu ekor kambing dan sepertujuh sapi, maka banyak yang merojekan satu ekor kambing utuh. Apalagi harga kambing sekarang juga lebih mahal. Mahal kan? Harga kambing semakin mahal sekarang kan? Daripada sepertujuh sapi. Kalau dulu-dulu mungkin sepertujuh sapi lebih mahal. Kalau beberapa tahun yang lalu satu ekor kambing masih bisa kita beli 1 juta. Nah, sekarang 3 juta aja sudah kecil katanya. Nah, nanti kaitannya, wah saya tidak doyan daging kambing, saya maunya daging sapi, itu terserah masing-masing. Tapi kalau dikaitkan dengan kebolehan untuk meniatkan pahalanya untuk satu keluarga, maka para ulama sepakat pada satu ekor utuh. Adapun sepertujuh, sebagian para ulama tidak menetapkannya. Baik. Kemudian mana yang lebih utama? Seseorang itu berkurban di hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya dibandingkan dengan bersedekah. Baik bersedekah dengan senilai kurban atau bersedekah dengan nilai yang lebih. Mana lebih utama? Lebih utama apa? Berkurban. Apa istilahnya? Apa ilahnya? Apa sebabnya? Berkurban lebih utama karena berkurban itu ada di dalamnya bentuk ta'zim min sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada, saya tidak berkurban dah, saya tak sedekah saja, sepertinya lebih bermanfaat. Satu ekor kambing 3 juta, saya mau sedekah 3 juta, saya bagikan ke fakir miskin, itu lebih manfaat. Akan tetapi tetap, kalau ditanya mana lebih utama, maka ada sisi, yaitu ta'zim syairillah, mengagungkan syiar-syiar Allah itu menjadikan berkurban lebih utama. Meskipun berkurban itu kan dagingnya tidak disedekahkan semua. Tidak disedekahkan semua, sebagian yang kita makan. Nah, seperti ini tetap lebih utama. Dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau senantiasa berkurban. Beliau senantiasa berkurban, bahkan ketika dalam keadaan safar pun maka beliau berkurban. Sehingga orang yang bersafar itu di syariatkan juga untuknya berkurban. Nah, semisal ada orang yang safar ngepasi hari raya, Idul Adha dan hari-hari setelahnya. Kalau dia pulang maka tidak cukup waktunya, maka dia beli hewan kurban kemudian dia sembelih di tempat safarnya, maka seperti ini dibolehkan. Sebagian para ulama berpendapat orang yang safar itu tidak tersyariatkan sebagaimana apa yang kita sebutkan di dalam
faidah tadi. Tidak disyariatkan untuk berkurban. Akan tapi yang benar, orang yang bersafar maka tersyariatkan juga untuk boleh berkurban. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, di antara disebutkan dari hadis Tsauban, kata beliau radhiyallahu an, dabaha Rasulullah SAW dabihatahu dhahiyatahu summa qala ya Tsauban asli lahma hadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih hewan udhiyahnya, kemudian berkata kepada Tsauban, ya Tsauban, simpanlah daging udhiyah ini dengan baik. Kata beliau, falam azal ud'imuhu, aku senantiasa menyimpannya untuk makan beliau selama di perjalanan, hatta qadimal Madinah, sampai datangnya ke kota Madinah. Baik. Kemudian, nah, semisal ada orang yang ingin berkurban tapi tidak punya harta, tidak punya uang. Kira-kira boleh tidak minjam? Boleh minjam? Boleh. Boleh minjam. Tapi hampir-hampir tidak ada ya. Kalau akikah minjam mungkin kadang ada. Karena ingin sekali ini anak lahir, alhamdulillah bersyukur, pas uangnya mepet untuk kebutuhan, kemudian dia minjam, maka seperti ini dibolehkan. Tapi kalau udhiyah kok minjam hampir-hampir tidak ada. Karena udhiyah kan setiap tahun terjadi. Ya, kalau tahun ini pengen udhiyah tidak bisa, berarti kan besok masih bisa. Nah, sekarang kalau misalkan dia pengen akikah berbarengan dengan udhiyahnya, bagaimana ini? Apakah boleh dia niatkan dua sembelian sekaligus untuk udhiyah sekaligus untuk akikah, atau tidak boleh? Maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Sebagian mengatakan boleh diniatkan dua-duanya, akikah dan udhiyah. Dan ini pendapat Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Qatadah dan Hisham, mazhab dari al-Imam Hanafiyah, dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Boleh diniatkan dua-duanya kalau memang cuma punya satu kambing saja. Kemudian pendapat yang kedua, udhiyah tidak mencukupi akikah, sehingga dia harus milih salah satu. Kenapa? Kenapa kira-kira? Udhiyah tidak mencukupi akikah, artinya harus memilih salah satu, mau udhiyah atau akikah. Sebabnya karena apa? Ya karena sebabnya, sebab pensyariatannya itu bagaimana? Berbeda. Sebab pensyariatan itu berbeda, sehingga tidak bisa dijadikan satu. Tidak bisa dijadikan apa? Satu. Tayib. Sehingga kalau misalkan berbarengan seperti itu, udhiyah dan akikah berbarengan, mana lebih utama? Udhiyah atau akikah? Hah? Akikah. Karena udhiyah itu kan setiap tahun terjadi. Adapun akikah tidak bisa setiap tahun, atau hampir-hampir tidak bisa setiap tahun. Tayib. Kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana hukum menyembelih udhiyah diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal? Jadi orang tua kita. Boleh atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat juga. Para ulama berbeda pendapat juga. Sebagian ada yang mengatakan tidak boleh. Dan sebagian lagi mengatakan boleh. Sebagaimana apa yang disebutkan dalilnya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih, beliau membaca Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Maka min ummati Muhammad itu tercakup juga umat beliau yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kemudian kalau semisal orang tua kita itu pernah berwasiat, beliau pernah berwasiat, aku pengen udhiyah besok, pengen kurban. Ya, semisal umurku orangnya ndak, jaluk tolong apa? Sembelih no. Nah, seperti ini bagaimana? Kalau wasiat seperti ini maka harus dijalankan. Kalau wasiat seperti ini maka harus dijalankan. Kalau itu bisa diambilkan dari harta si mayit atau orang yang sudah meninggal, maka diambilkan dari hartanya. Kalau tidak, maka harta anaknya dibolehkan.
Karena sama saja anaknya bersedekah untuk bapaknya. Karena sedekah untuk orang yang mati kan boleh, untuk orang yang meninggal boleh. Misalkan anak punya harta, saya ingin sedekah, saya niatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal, maka ini dibolehkan. Ya, sehingga para ulama mengatakan, sebagaimana udhiyah, maka dibolehkan. Karena udhiyah itu juga bentuk dari sedekah. Adapun sebagian para ulama yang tidak membolehkan, karena dikhawatirkan itu menjerumuskan diri kepada menyembelih kurban untuk selain Allah. Menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di masyarakat kita, kalau memperingati kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, maka disembelihkan kurban. Ini dihukumi 9 kurban ini 9 kurban untuk selain Allah, karena ditujukan kepada si mayit. Ditujukan kepada si mayit. Dikaitkan dengan apa? Hari-hari tertentu. Beda dengan ketika seseorang menyembelih kurban itu di waktu udhiyah. Beda ya? Kalau menyembelih kurban yang kita sebutkan tadi 7 hari, 40 hari, 100 hari kan bukan di waktu udhiyah. Sehingga dikhususkan memang ditujukan kepada si mayit. Nah, pernah suatu saat itu ada seseorang yang bingung. Dia mampu, dia orang kaya. Ini apa? Ibu saya itu minta untuk disembelihkan sapi untuk bapak yang sudah meninggal. Bingung, gimana ini caranya? Nolak, nanti marah. Akhirnya apa? Dicari solusi bagaimana? Ditunggu sampai hari udhiyah. Kalau tidak bisa dinasihati, pertama dinasihati dulu, dijelaskan. Kalau tidak bisa dinasihati, sudah ditunggu sampai saja masa udhiyah, disembeli, niatnya untuk udhiyah, pahalanya untuk si mayit. Maka ini keluar dari khilaf. Kemudian disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dibolehkan menyembeli kurban pahalanya niatnya untuk si mayit, hanya saja ini bukan hal yang utama. Bukan hal yang utama. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah dinukil di dalam hadis bila menyembelih kurban untuk pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, atau untuk Hamzah, atau untuk istrinya Khadijah, atau istri beliau yang lain yang sudah mendahului beliau meninggal. Tidak pernah dinukil seperti itu. Boleh, akan tapi bukan hal yang utama. Dan jangan sampai disembelihnya itu disembelih di kuburan. Jangan sampai disembelih di kuburan, di tempat dikuburnya jasad orang yang sudah meninggal. Baik. Selesai pembahasan tentang hukum berkurban. Sekarang masuk pembahasan tentang syarat sahnya berkurban. Syurut sihati al-udhiyah. Syartu atau syurut sihati al-udhiyah. Syarat sahnya berkurban. Maka berkurban itu adalah ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus disyariatkan juga dengan cara yang khusus, sehingga mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat sahnya. Mengharuskan apa? Terpenuhinya syarat-syarat sahnya. Disebutkan oleh para ulama syarat sahnya ada 5. Syarat sahnya ada 5. Kita sebutkan dulu secara global, baru kemudian kita akan rinci satu persatu pada babnya tersendiri. Yang pertama adalah min bahimatil an'am. Syarat pertama itu min bahimatil an'am. Kurban itu dari binatang ternak. Dan binatang ternak ini disepakati oleh para ulama ada 4 macam. Sebagaimana isyarat yang ada di dalam surah apa? An-Naml. Ya, An-Naml. Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samaniyata azwaj." Ada 8 apa? Pasangan. 8 pasangan itu apa? Kambing, kemudian domba, maiz. Maiz itu kambing, kemudian dha'nu, ad-dha'nu, dha'n. Ad-dha'nu itu domba. Kemudian yang ketiga, bakar, apa? Sapi, kemudian ibil, unta. Ada 4 jenis.
Kemudian para ulama menjelaskan untuk bakar sapi itu boleh diikutkan jamus. Apa jamus? Kerbau. Ada penggaruan itu jamus ada ya. Daerah jamus. Itu kerbau, bahasa Arabnya kerbau. Anak idat TK biasanya tahu malah. Boleh itu diikutkan. Seperti sebagian saudara-saudara kita di daerah Kudus sampai sekarang tidak ada yang berani menyembelih sapi. Kenapa? Kudus itu dulu pusatnya agama Hindu. Dan masih ada di sebagian wilayah, kalau tidak salah di Undaan. Itu ada desa yang Hindu kebanyakan. Masih Hindu. Akan tapi di beberapa tahun terakhir saya baca di media apa Stain Kudus. Stain. Jadi yang kalau kita keluar dari jalan lingkar itu kan sebelah kiri itu ada Stain itu. Itu sudah mulai memperkasai, melopori untuk menyembelih sapi. Dan dijelaskan ini bukan maknanya merendahkan atau menghina pemeluk agama lain. Tidak ada kaitannya sama sekali. Meskipun di India sana orang bisa saling membunuh gara-gara sapi. Cuman anehnya India itu ternyata pengekspor sapi nomor 3 paling besar. Aneh ya? Kontradiksi sekali. Mereka benci kalau lihat kaum muslimin orang sama-sama orang India makan sapi, tapi mereka sendiri apa? Ekspor sapi. Subhanallah. Sehingga tidak boleh yang keluar dari bahimatil an'am. Seperti kata para ulama, meskipun ada perbedaan pendapat, sapi liar, saya tidak tahu sapi liar itu apa ada atau tidak. Atau kambing liar, itu yang liar-liar seperti ini di hutan. Mungkin jenisnya seperti kambing tapi dia tidak diternakkan, itu tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Dan juga binatang selebihnya, seperti apa? Kuda. Kan ada peternakan kuda. Saya tak nyembelih kurban kuda sajalah biar mantap itu sekali-sekali. Sah atau tidak? Tidak sah. Atau ayam, dia punya peternakan ayam, tak nyembelih 100 ekor. Ayam itu berapa? 25.000. 100 itu berapa? 2.500 ya. Atau lebih lah. Sah atau tidak? Tidak sah. Jadi harus apa? 4 binatang ternak itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mencapai usia musinnah. Bulughul musinnah, mencapai usia musinnah. Musinnah itu nama lainnya as-sani. As-sani itu untuk istilah hewan ternak yang sudah rontok atau gugur gigi serinya. Namanya apa? Poel. Kalau diistilahkan namanya poel. Jadi kambing atau sapi itu di usia-usia tertentu dia gigi serinya rontok, jadi gigi geraham semua. Makanya rumput itu untuk ngunyah terus itu. Beda sama yang memakan daging, biasanya ada gigi taringnya kan. Kalau hewan ternak tidak ada gigi taringnya, nyokot bahaya itu. Itu semuanya geraham untuk mengunyah apa rumput. Nah kalau kita apa namanya apa omnivora, ya tumbuh-tumbuhan ya daging makan semua kalau kita. Makanya ada geraham, ada taring, ada serinya. Lain. Mencapai musinnah, nanti akan dijelaskan ya. Kalau kambing berapa musinnahnya? 1 tahun masuk ke tahun kedua. Domba itu 1 tahun. Akan tapi Rasulullah memberikan rukhsah boleh jada'ah. Jada'ah itu usia 6 bulan atau 7 bulan. Jada'ah namanya. Nanti akan dirinci di babnya tersendiri. Kemudian kalau sapi berapa usianya? 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Cuman kalau kita nyembeli unta urusannya di Borgol nanti. Kalau di Indonesia binatang langka unta. Nyarinya di kebun binatang dulu di Mangkang sana ada unta. Kalau di sana kalau antum safar dari Mekah Madinah itu kadang di kanan kiri ada badui-badui yang punya tenda-tenda atau rumah-rumah yang tidak permanen, mereka beternak unta itu. Jadi unta di sana ternakkan, disembelih juga untuk dimakan dagingnya. Kalau di sini dilestarikan. Ayo.
Kemudian yang ketiga, saya sebutkan semua dulu. Yang ketiga, as-salamah minal uyub. As-salamah minal uyub, yaitu selamat dari cacat. Cacat-cacat yang mengharuskan tidak sahnya sembelihan. Disebutkan di dalam hadisnya nanti, cacat itu ada empat pokok. Yang pertama apa? Dia tidak buta yang nampak butanya. Semisal dia cuma rabun sore, rabun senja. Jadi kalau sore itu jalannya nabrak-nabrak, seperti ini masih sah. Hanya saja tidak utama. Ya, ini butanya buta apa? Apa buta yang jelas. Kemudian yang kedua, dia tidak apa? Tidak pincang, yang nampak pincangnya. Batasannya apa? Kalau dia jalan sama temannya masih bisa ngikuti. Meskipun dia agak apa istilah kitanya? Dekleng. Dekleng. Dia jalannya agak dekleng gitu. Tapi masih bisa ngikuti temannya, itu masih sah. Tapi kalau sudah tidak bisa ngikuti temannya, tidak boleh. Apalagi sampai tidak bisa jalan, itu tidak boleh. Kalau tidak tahu kan, wah, ini kambing sudah tidak bisa jalan, tak kurbankan saja, ini tidak boleh. Tidak sah. Kemudian yang ketiga apa? Dia tidak sakit yang nampak sakitnya. Seperti penyakit kulit yang rata. Kalau cuma sekedar lesu penyakit kulit di beberapa bagian itu masih sah. Kemudian yang keempat, dia tidak kurus yang tidak berdaging. Kalau kurus tapi masih berdaging itu masih sah, hanya saja tidak utama. Nanti akan dirinci di dalam kitab ini. Semoga nanti Selasa besok sudah ada kitabnya bagi yang pesan. Semisal apa? Tanduk patah atau luka. Atau pernah ada yang tanya apa, mohon maaf, buah pelirnya cuma satu. Atau misalkan apa, kupingnya luka, apa terbelah satu. Nah, seperti ini masih sah, hanya saja tidak utama. Tayo. Keberapa ini sudah? Ketiga. Kemudian yang keempat, disembelihnya di waktu-waktu yang ditentukan. Al-madbu fil awqat al-makhsusah, yaitu disembelih di waktu-waktu yang tertentu, dikhususkan. Al-mu'ayyanah. Kapan mulainya? Setelah sholat sampai sampai tanggal 13 sebelum tenggelamnya matahari. Sebagian para ulama ada yang mengatakan sampai tanggal 12 sebelum tenggelamnya matahari, tapi banyak para ulama mengatakan tanggal 13. Misal antum dapat rezekinya pas tanggal 13 terus beli kambing, biasanya malah dapat agak murah, malah harganya sudah turun. Disembelih di hari itu masih dapat. Kalau nanti sudah tenggelam atau besoknya antum sembelih, antum sedekahkan semua, itu nilai pahalanya sudah berbeda. Nilai pahalanya sudah berbeda. Sama-sama sedekah tapi pahalanya berbeda. Ayo. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu apa? Al-udhiyah, milkul al-udhiyah, pemilik dari apa, atau malikul al-udhiyah, pemilik dari udhiyah. Maksudnya kambing itu adalah miliknya, bukan milik tetangganya. Tapi bisa terjadi tidak? Bisa. Misalkan ada kambing ucul, ini kambingnya sopo ini, pas waktunya hari sembelian ini, dicari-cari, siapunya siapa ini, tidak ada yang ngaku-ngaku, disembelih, sembelih sekalian aja. Ternyata besok yang punya itu datang nyari, tanya-tanya masalah kambing ucul. Nah ini tidak sah ini, karena bukan miliknya. Saya tidak tahu kalau kemudian yang punya itu, ya sudah, tak relakan saja, mungkin diterima atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ketika menyembelihnya ini yang jadi masalah, itu bukan miliknya. Semoga aja kalau terjadi benar itu sah ya, sehingga yang punya itu juga dapat pahala udhiyahnya. Jadi ada apa, lima syarat sah. Ayo. Bisa diadzani dulu, nanti saya tambahkan sedikit.
Kalau dari empat, lima, lima syarat sahnya ini, kira-kira kalau buat panitia itu yang paling pokok yang mana? Syarat sah yang mana? Cacat. Hati-hati kalau dicacat. Kalau misalkan menerima kambing, itu dilihat, dipastikan. Kasihan nanti. Kan masa berkurban kan 4 hari. Ya, kalau misalkan ternyata kambingnya itu akhirnya jadi lumpuh atau pernah kejadian itu apa, bengkak di pahanya, itu bengkak sekali sampai dia tidak bisa jalan. Nah, ini hati-hati, jangan langsung disembeli, kasihan. Di apa, disampaikan dulu sama sahibul kurban, kemudian apa, kembalikan sama yang jual. Kembalikan sama yang jual. Kalau memang kesalahan dari mereka, atas adanya nanti ada tukar tambah, itu urusan antara penjual pembeli. Artinya ketika mau disembeli diperhatikan. Ya kalau perlu, ya kalau pada saat memindahkan ketahuannya jalannya, dia jalannya tidak ada masalah, berarti apa, selamat. Tapi kalau dia jalannya sudah payah, maka dilihat itu. Jangan sampai kambing itu ternyata kategorinya tidak sah. Kita akan menambah faedah dari syarat yang pertama dulu saja. Kalau syarat yang kedua dan seterusnya itu insya Allah kita lanjutkan kajian besoknya. Yaitu apa? Bahwasanya kurban itu dari min bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Wa ja'alna likulli ummatin mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan telah kami jadikan pada setiap umat itu mansakan, ibadah menyembelih kurban. Pada setiap umat telah kami jadikan ibadah menyembelih kurban agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah telah berikan rezeki kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Maka ayat ini adalah ayat yang jelas menunjukkan bahwasanya binatang kurban itu adalah dari binatang ternak atau bahimatil an'am. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 143 di sini, Allah Ta'ala berfirman, sama niyata azwaj, ada 8 pasang, minad du'nisnaini wa minal ma'jisnain, kemudian wa minal iblisnain wa minal baqarisnain, dari kambing satu pasang, artinya satu pas sepasang maksudnya, kemudian dari du'an, dari domba sepasang, dari ibil sepasang, dari bakar atau dari sapi itu sepasang. Sehingga apa yang disebutkan tadi, seperti hewan yang liar dia tidak ternakan, tidak boleh. Kalau jamus atau kerbau bisa diikutkan, sapi. Kemudian sejenis kambing, misalkan apa, rusa, kijang atau apa, itu tidak boleh, tidak boleh, tidak sah. Dia hanya jadi sedekah atau sembelian biasa. Tanya. Kemudian dari sisi, apakah tersyariatkan dia harus jantan? Maka jawabannya tidak. Kalau tersyariatkan jantan saja, tidak. Boleh jantan, boleh betina. Hanya saja jumhur kebanyakan para ulama mengatakan jantan lebih utama dibandingkan dengan betina. Kemudian berkaitan dengan hewan udhiyah yang paling afdol. Hewan yang paling afdol, diurutkan itu dari unta dulu, kemudian sapi, kemudian kemudian kambing, kemudian 1/7 unta, kemudian setelahnya 1/7 sapi. Dan ini pendapat para ulama, diantaranya Imam Malik. Kalau Imam Malik, beliau berpendapat yang paling utama itu kambing. Tapi jumhur kebanyakan para ulama berpendapat unta, kemudian sapi, kemudian kambing, baru 1/7. Kemudian bagaimana sifat dari sembelian yang paling utama? Yang pertama, hewan yang gemuk. Hewannya hewan yang gemuk. Semakin gemuk itu semakin utama, karena menunjukkan pengagungan betul
terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu para sahabat itu kan di belakang rumah itu biasanya ada ternak sendiri-sendiri. Yang namanya kekayaan di zaman dulu kan satu ternak, dua pertanian. Kalau orang berdagang kan harus pergi jauh itu kulaannya, sampai ke Syam, sampai ke Yaman. Tapi yang bisa dikerjakan di situ itu ima ternak, ima pertanian atau kebun. Nah, dulu para sahabat itu mereka punya binatang-binatang ternak yang mereka pelihara. Ini disebutkan di dalam riwayat hadisnya dari Abu Umamah dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan kunna nusamminul aludhiyah fil Madinah wa kana al muslimuna yusamminun. Dulu kami itu biasa menggemukkan udhiyah, binatang kurban, di kota Madinah. Dan dulu juga kaum muslimin itu biasa menggemukkan. Jadi jauh-jauh hari mereka, bisa sebulan mungkin atau lebih dari itu, ini saya niatkan untuk udhiyah. Nah, itu sudah dikasih makan yang banyak, yang apa, bergizi mungkin, supaya gemuk. Nanti ketika disembelih betul-betul menyenangkan. Kemudian dulu tidak ada yang namanya panitia-panitia seperti kita sekarang ini. Mereka selesai sholat pulang, sembelih sendiri-sendiri di rumah. Ya, kalau kita kan tidak semuanya mampu atau tidak semuanya mau repot, sehingga dibentuk panitia di masjid bareng-bareng menyembelih, dibagi-bagi bareng, dimakan bareng-bareng. Dan hal ini hal yang dibolehkan, tidak mengapa. Hanya saja kalau kita bicara tentang kebiasaan dulu para sahabat itu, mereka pulang ke rumah nyembelih sendiri-sendiri. Sebagian dimakan, disimpan, disedekahkan atau dihadiahkan kepada yang lain. Baik. Kemudian dalam hal warna hewan udhiyah yang paling utama adalah yang pertama putih. Kemudian yang kedua afrok. Afrok itu maknanya putih kemerahan. Nah, kemudian putih campur yang lain, putih hitam, tapi dominan lebih putih. Kemudian setelahnya baru binatang-binatang yang berwarna. Ini kalau dikaitkan dengan warna, mana lebih utama? Dan para ulama mereka berpendapat demikian, melihat pada kebiasaan Nabi, melihat pada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadisnya dari sahabat Anas bin Malik, duhan nabiyyu bikafshaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi wa samma wa qabbara wa du'a rijlahu ala sifahihima. Nabi berkurban dengan dua kambing jantan yang amlah. Amlah itu artinya putihnya lebih dominan dibandingkan mungkin sebagian ada warna-warna yang lain. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kemudian meletakkan kakinya di atas perut atau badan dari kambingnya itu. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan bolehnya bersyarikat. Bersyarikat di dalam satu unta atau satu sapi. Disebutkan di dalam hadisnya dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Dulu kami pernah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Karena di tahun itu kan Rasulullah membawa sekitar 10.000 para sahabat hendak pergi haji. Tapi terjadinya di sebelum tahun Fathu Mekah. Tapi tidak diizinkan oleh orang-orang Quraisy, kemudian berhenti di tempat namanya Hudaybiyah. Maka pada saat itu Rasulullah menyembelih binatang kurbannya di situ. Menyembelih binatang kurbannya di situ. Yang kisahnya masyhur. Ya, ketika Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih, para sahabat tidak ada yang bergerak sama sekali. Kenapa? Mereka bingung, mereka heran, tertegun. Ini kok Rasulullah mau mendatangani perjanjian Hudaybiyah sedemikian tidak adilnya. Maka Rasulullah
menampakkan wajah tidak suka. Lalu beliau masuk ke tenda. Kata istrinya Ummu Salamah, jangan engkau bicara kepada mereka, engkau lakukan saja di depan mereka. Benar. Ketika Rasulullah keluar menyembelih sembelihannya, baru para sahabat sadar. Sampai apa? Mereka berebutan cari apa? Hewan ternaknya itu, sampai sebagian berantem dengan sebagian yang lain itu. Ini kisahnya. Ayo. Kemudian bagaimana hukumnya semisal ada yang diberi hewan udhiyah oleh orang lain, atau ada seseorang yang punya harta banyak, kayak kok kita pengen banget berkurban, orang kecak orang apa, tidak keturutan, akhirnya dia beli kambing kemudian dia berikan, atau dia berikan uang untuk beli kambing, seperti ini bagaimana hukumnya, sah atau tidak sah? Seperti ini hukumnya sah. Disebutkan di dalam dalilnya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari Uqbah bin Amr al-Juhani radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama duhaya baina ashabihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membagi hewan-hewan sembelihan udhiyahnya di antara sahabat-sahabatnya. Beliau membagi hewan-hewan sembelihannya untuk para sahabatnya, untuk disembelih mereka. Kemudian bagaimana jika hewan udhiyah, hewan kurbannya itu dalam keadaan bunting, dalam keadaan hamil? Ima tahu atau tidak tahu? Kalau tahu kemudian dia sembeli, atau ima tidak tahu dia sembeli, kemudian ketika dibuka perutnya masih ada apa? Janinnya. Kapan janinnya itu masih hidup, maka harus disembeli. Kalau tega ya, kalau tega disembeli dengan sembelian tersendiri. Afan, kalau dalam hal ini berarti harus sembeli, Afan, harus sembeli. Jadi kalau masih hidup, dibuka perutnya ternyata masih hidup, maka disembeli dengan sembelian tersendiri. Paham ini? Kalau sudah mati, maka si janin itu tetap sah dimakan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, dakatul janin dakatu ummi. Sembeliannya janin itu adalah diikutkan kepada sembelian ibunya. Jadi misalkan beli kambing kok gemuk, seneng. Cuman tahu kalau ini betina. Tapi kadang sebagian kita tidak tahu juga kalau itu betina. Ternyata disembeli, dibuka, masih ada janin. Kalau sudah mati, maka sah dimakan. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Dan ini berlaku secara umum ya, baik udhiyah atau tidak, atau akikah, atau sembelian yang lain yang tidak ada kaitannya dengan syariat secara khusus. Kapan menyembeli? Loh, ternyata ini ada janinnya, sudah mati. Ya kalau tega dimakan. Kalau tega dimakan. Kalau masih hidup, maka dia dikeluarkan kemudian disembeli sendiri. Tapi kalau bukan udhiyah, Allahu a'lam bisawab, bisa jadi boleh diambil kalau memang dibesarkan. Tapi kalau udhiyah, dohir dari apa yang nampak dari dalil-dalil yang ada, sepertinya harus diikutkan karena sudah diniatkan dari awal. Paham ini ya? Baik. Ini berkaitan dengan syarat sahnya yang pertama, yaitu bahwa kurban harus min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Mungkin ada pertanyaan 1-2. Padahal. Kalau sapi itu 1/7. Adapun onta itu ada riwayat sebagian para ulama membolehkan 1/10. Oleh karena itulah tidak dibenarkan kalau berserikat di sapi itu lebih dari 7. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Ada sebagian di kampung-kampung ya, pernah kita dengar mereka urunan bisa jadi lebih dari 10. Urunan untuk beli sapi biar nanti bisa nyembeli. Seperti ini tidak jadi udhiyah tapi sembelian biasa. Termasuk apa yang dilakukan di sekolah-sekolah. Santri-santri atau siswa-siswa ya. Diminta urunan bisa beli kambing. Seperti ini jadi
sembelian biasa, bukan udhiyah. Karena tujuannya, alasannya untuk menghidupkan semangat untuk berudhiyah, agar bisa merasa telah berudhiyah, telah berkurban. Nah, seperti ini tidak boleh. Tidak dianggap sebagai sembelihan udhiyah, akan tapi sembelihan biasa. Termasuk sepertujuh kambing juga tidak ada. Sepertujuh kambing juga tidak ada. Yang lain? Fadl. Nah. Gimana? Kalau tadi udhiyah sama akikah boleh diniatkan? Enggak, maksudnya diulangi dulu. Udhiyah sama akikah boleh diniatkan dua-duanya? Yang rajih tidak boleh. Meskipun sebagian para ulama dia mengatakan boleh. Kemudian kalau untuk akikah laki-laki dua. Dua ini sebagian para ulama mengatakan tidak wajib. Sebagian mengatakan apa? Seandainya ada satu, maka itu dibolehkan. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan memang satu. Baik. Ada yang lain? Benar. Nah, bedanya kalau akikah waktu menyembelihnya itu lebih luas. Memang sebagian dari para ulama ada yang mengatakan itu harus sembelih hari ketujuh saja. Tapi banyak para ulama yang mengatakan, di antaranya ada yang berpendapat boleh kelipatannya tanggal 14 dan 21. Bahkan ada yang mengatakan boleh selama dia belum balik. Selama dia belum, batasannya belum balik. Adapun hadis yang menyebutkan Rasulullah mengakikai dirinya sendiri ketika sudah dewasa, maka hadis ini tidak ada asalnya. Tidak ada asal artinya hadis maudhu. Tidak ada asalnya berarti hadis maudhu. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin, kalau sudah dewasa, dulu tidak mampu, sekarang sudah dewasa, maka dibolehkan untuk akikai dirinya sendiri. Maka ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Sudah, akikah itu disyariatkan oleh Allah, perintahnya ditujukan kepada siapa? Kepada orang tuanya, bukan dirinya sendiri. Kepada orang tuanya. Khitab perintah itu ditujukan kepada orang tuanya, bukan dirinya sendiri. Sehingga kalau sudah dewasa, dia punya kemampuan, sudah manfaatkan udhiyah setiap tahunnya, itu sudah kebaikan yang banyak. Sehingga tidak ada syariatnya mengakikahi kalau sudah dewasa, termasuk kalau sudah balik. Jadi kalau punya anak sudah balik, maka tidak boleh diakikahi. Kalau dia ingin berkurban, sudah berkurban orang tuanya, bapaknya, maka pahalanya sudah untuk semua satu keluarga. Kalau satu kambing, kalau itu disepakati oleh para ulama, adapun sepertujuh sapi, khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tanya. Kadang ada dalam satu keluarga itu atas namanya gantian. Besok bapaknya, besok ibunya, besok anaknya. Kan gitu ya. Sebetulnya ini tidak perlu. Ya sekedar untuk pencantunan nama saja mungkin tidak ada masalah. Tapi asalnya bapaknya saja, karena itu harta bapaknya, kemudian diniatkan untuk satu keluarga. Karena kalau misalkan di atas namakan anaknya, apakah itu juga bisa untuk satu keluarga? Nah, kita tidak tahu, tapi sepertinya juga dohirnya dibolehkan untuk satu keluarga. Karena masih satu keluarga kan? Yang lain? Padahal. Kalau yang saya pahami satu keluarga itu bapak, ibu, anak-anaknya, kemudian diikutkan orang tuanya, orang tua kandung. Kalau saudara-saudara saya tidak tahu. Apa saudara-saudara itu bisa dimasukkan saya tidak tahu. Mertua, saya tidak tahu. Apakah bisa diikutkan? Karena ucapan Nabi itu umum sekali tadi. Awam mataqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ucapan beliau lebih umum ini cakupannya. Allah wa alam bisawab. Ada yang lain? Cukup ya?
Insyaallah nanti syarat-syarat setelahnya kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.